Lau ada lagi? Tinggal ni je. Kau datang pukul berapa? Kalau ada gajah kan jangan pun habis. Eh makcik ni, cakap macam kita ni jiran dia pula. Tak nak kasih makan cakap tak nak kasih makan. Eh, aku dengar lagi tau. Eh, siapa yang tak bagi kau makan sini? Maksud aku, kalau makanan banyak pun masa-masa sekarang ni, mestilah dah nak habis. Itu maksud dia. Ada aku marah? Eh makcik, saya selalu makan sini tau. Ha, janganlah cakap macam tu. Saya pun orang Melaka tau. Hah? Aku tak percayalah kau orang Melaka. Kalau kau orang Melaka, kau takkan tersentuh hati punya aku cakap macam tu. Ha, kalau kau rasa aku menghalang kau berambut kan? Ha, kalau kau rasa aku bergurau, banyaklah ambil hati. Kata orang Melaka. Ha, sekarang ni kau nak makan tak? Eh, makan je lah. Dah kebulu dah ni. Ha, pergi order. Cuba betul macam tu kan? Ha. Weh, kau dengar tak? Dengar bro. Gila. Nak belah ke nak stay? Kita stay lah. Stay? Konten ni. Ha, konten ni. Okey. Kau terus-terus provok dia, provok dia. Kau cakap pelan-pelan je, slow je. Beri bahasa tu jagalah sikit. Kami ni pelanggan, bukannya jiran. Cakap dah selalu makan sini. Tapi perangai tu macam baru pertama kali datang. Hawaii betul. Awau. Nak cakap macam tu dengan orang Melaka je lah. Saudara saya ni semua orang Singapura. Malulah sikit orang tengok. Tak dengar, cakap lagi, tak dengar tu. Kami tanya elok-elok. Jawablah elok-elok. Bukan jawab macam kami ni jiran awak. Okey, okey, okey. Hey, kau memang nak ajak aku berperang ke? Ha? Kau jangan sampai aku lempau periuk kara ni. Ha? Lancau pergi meja kau. Betang rabu meja kau sekarang. Ha? Hei, malulah saya dengan saudara saya ni. Ajak makan sini. Orang Singapura ni semua. Kami orang Singapura. Siapa order tu, Minah? Telur dadar tu. Siapa lagi, Mak? Tak ada hasil lah tu makan telur dadar. Lain kali tak ada duit, janganlah bawa mak bapak pergi makan. Weh, kau dah rekod belum? Belum. Rekod lah sekarang. Sekarang ke? Aku tengah check boyfriend aku lah. Saya pun heran lah. Macam manalah kedai ni boleh ramai orang, ya? Orang ramai datang sini nak makan. Bukan nak lain mulut hawa aku ni. Ha? Aku cakap apa pun orang tak ambil hati. Orang dah faham. Yang kau mengaku orang Melaka ni tapi tak faham perangai orang Melaka ni. Gila tu. Itulah. Takkah hawa namanya tu? Saya ni datang dengan orang luar. Sopanlah sikit. Kau ingat aku tahu customer aku yang datang ni semua daripada mana? Bukan dia orang bawa bendera negeri dia orang pun masuk dalam kedai aku. Ish, bahasa tu teruk betul. Eh, kalau macam ni dah lah, tutup je lah. Tak payah meniaga lagi dah esok. Eh, padu dua ayat kau. Eh, suka hatilah. Ni kedai saya. Suka hatilah nak jual ke tanah. Ha, betul kau gila. Kau ni yang tahan daripada tadi tu. Tak ada apa dah, Mak. Kau jangan layan. Dia orang ni, ha. Tak habis-habis provok saya. Nak saya marah-marah dia orang. Dah kelayan buat apa? Kenapa kau tak halau je dia orang tu? Kesianlah kat dia orang. Dia orang pun nak makan juga. Takkanlah nak halau dia orang. Kalau halau lagi teruk. Dia orang tu siapa? YouTuber ke siapa? Tak tahu. Daripada tadi je pasal. Tak, kita ni orang Melaka. Lambangkanlah bahasa dengan orang Melaka. Sebab ni semua ni orang Singapura. Saya Singaporean. Ah, nanti dia bawa bahasa kita, bawa ke Singapura macam mana? Ah, ni Singaporean semua ni, bukannya orang Malaysia. Sebelum ni, orang Indonesia ke, Brunei ke, Afrika ke, ah, dia orang tak pernah kenalkan pun siapa dia orang, dia orang daripada mana. Ah, dia orang makan je. Tak ada pun komplain macam kau. Hei, sepanjang 50 tahun aku meniaga kat sini, baru sekali tau aku marah pelanggan aku. Ha, tahun lepas. Orang buat live tapi mekak dekat dalam kedai aku. Ha, kau ingat aku gila nak marah pelanggan tanpa sebab? Habis tu tadi yang awak cakap gajah pun boleh habis diri tu apa? Alah, itu pun sentap ke? Kata orang Melaka. Hawa. Diam. Benda lah makcik ni, aduh. Kau suruh aku diam tapi kau tak diam. Daripada tadi siap pasal. Rendah sikit handphone kau. Nampak macam tu nampak? Ha, viral. Ha, ambil handphone. Viral. Ha, apa tu tak rakam daripada awal tadi? Ha, kau ambil video daripada tengah, sekat-sekerat. Ha, lepas tu kau tulis macam aku yang salah. Eh, dah lah, jom lah. Kira-kira? Berapa semua? 550, ambil kau. Ha? 550? 550. Mahalnya? Eh, wah, kau bawa orang satu lori hantu. Kau makan ikan pari letrik masak lemak, kerabu kedondong, 10 biji telur dadar. Ha? Teo ais satu tank untuk 20 orang makan, kau cakap mahal. Eh, kau siap kau kalau kau tulis kasih viral harga ni, aku kejar kau sampai simbah air panas kuku. Ya Allah, 550, jaga saya pergi viralkan benda ni. Okey. Kau jangan tulis kau datang pukul 2,
Sekarang ni dah pukul 4 dah, dah nak tutup dah. Aku memang dah tua, tapi aku nampak lagi jarum saat jam aku ni. Eh, aku hempuk nyawa kau sekarang, menggelupuk nyawa kau sekarang. Thank you.